berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada? Kita masuk dalam program Dinamika Jawa Timur untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 13 Desember 2021 bersama saya, host Panji Harto di studio LPPL Radio Suara Sidoarjo. Sahabat, kita tahu sudah hampir satu minggu ini bencana alam yaitu erupsi Gunung Semeru terjadi di Kabupaten Lumajang, tepatnya di hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021. Tercatat ribuan orang mengungsi di 19 titik pengungsian yang ada di 3 kecamatan di Kabupaten Lumajang. Puluhan orang ini meninggal dunia dan juga diinformasikan ratusan yang mengalami luka-luka, baik itu sedang maupun ringan. Ada beberapa juga yang masih belum diketemukan. Informasi yang kami dapatkan seperti itu, sampai sekarang masih belum diketemukan. Terus seperti apa gerak tepat penanganan tanggap darurat Semeru di Kabupaten Lumajang? Nanti kita akan ngobrol bersama sahabat-sahabat terkait dengan hal ini, yaitu dengan 3 narasumber, di antaranya nanti dengan Dr. Arief Hargono. Beliau KPS, Koordinator Program Studi Manajemen Kebencanaan Sekolah Pasca Sarjana UNER. Lalu juga ada Dr. Ahmad Yudianto. Beliau Koordinator Program Studi Magister Ilmu Forensik Sekolah Pasca Sarjana UNER. Kemudian seharusnya nanti dengan Pak Dr. Andes Budi Santosa, Kalaksa atau Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur, tapi kebetulan beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, jadi nanti akan digantikan oleh Pak Sriyono. Beliau ini Kabid Kedaruratan Logistik BPBD Provinsi Jawa Timur. Dan untuk program Dinamika Jawa Timur ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Persada Kabupaten Blitar, Radio Praja Angkasa Trenggalek, Radio Kanjuruhan Malang, Radio Suara Kota Probolinggo, Radio Wika Mojokerto, Radio Magetan Indah, Radio Malowopati Bojonegoro, Radio Ralita Pamekasan, Radio Suara Madiun, Radio Suara Pacitan, Radio Ramapati Kota Pasuruan, Ersal Nganjuk, Radio Mardika Bondowoso, RGR Tulungagung, Remaja Klasik Radio Malang, Pradia Suara Tuban, Suara Jombang, dan Radio Puroboyo FM Madiun. Serta juga Anda bisa simak secara live streaming di channel YouTube kami LPPL Radio Suara Sidoarjo atau juga di LPPL Radio Persada Blitar. Untuk Anda yang berinteraksi, silakan Anda bisa sampaikan komentar atau pendapat Anda di WA kami 0811-309-1009. Saya sudah tersambung dengan 3 narasumber. Saya coba sapa satu persatu. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Sriyono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk pemirsa semuanya, pendengar semuanya. Selamat pagi. Jih, matur nuwun sudah meluangkan waktu ini Pak Sriyono. Lalu juga saya sapa Pak Arief Hargono. Selamat pagi Pak Arief. Selamat pagi Mas Panji, senang Jee. Bertemu kembali. Terima kasih juga. Selamat pagi juga untuk pemirsa Suara Sidoarjo. Kemudian juga ada Pak Ahmad Yudianto. Selamat pagi Pak Ahmad Yudianto. Selamat pagi Pak Nadi. Dan selamat pagi pada pemirsa Suara Sidoarjo. Suara Sidoarjo dan juga di radio publik lokal di Jawa Timur. Kurang lebih ada 20 yang sudah merilis siaran kami nih Pak Sri, Pak Arief, dan juga Pak Ahmad Yudianto. Baik, Pak Sri, Pak Arief, dan juga Pak Ahmad Yudianto, sebelum nanti kita akan ngobrol lebih banyak seputar penanganan yang sudah dilakukan dan upaya-upaya apa yang perlu dilakukan, kita ikuti dulu tayangan video berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya korban akibat letusan Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Pagi hari ini saya datang ke lokasi untuk memastikan bahwa seluruh kekuatan yang kita miliki sudah berada di lapangan untuk pencarian korban yang masih ada, kemudian juga evakuasi, juga penanganan pengungsi di lapangan, dan juga ini kita lihat untuk rencana perbaikan infrastruktur yang rusak akibat letusan Gunung Semeru ini. Kemudian tadi di lokasi pengungsi, saya juga ingin memastikan bahwa hal yang berkaitan dengan pengungsi juga tertangani dengan baik, hal yang berkaitan dengan konsumsi, kesehatan, kemudian air bersih, ya kondisinya mulai membaik. Dan kita berharap setelah nanti reda semuanya bisa dimulai, baik itu yang berupa perbaikan infrastruktur maupun kemungkinan relokasi dari tempat-tempat yang memang kita perkirakan berbahaya untuk dihuni kembali. Tadi saya mendapatkan laporan kurang lebih 2.000-an rumah yang memang harus di relokasi ini segera, dan kita putuskan di mana relokasinya, dan saat itu juga akan segera kita bangun karena saya kira semuanya sudah siap. Itu aja. Baik sahabat pendengar dan pemirsa, itu tadi pernyataan dari Joko Widodo Presiden pada saat melakukan kunjungan terkait dengan bencana alam yang terjadi di Gunung Semeru, yaitu erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada hari Sabtu 4 Desember 2021. Dan beliau Presiden ini mengadakan kunjungan untuk memantau kondisi yang ada di sana pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021. Dan informasinya sudah ada 2.000 lebih warga mengungsi imbas bencana erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, di mana ribuan warga yang mengungsi tersebut di atau tersebar di 19 titik pengungsian di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Pronojiwo, Candipuro, dan Pasirian. Sejauh apa dan bagaimana update kondisi sekarang? Saya coba ke Pak Sriyono. Pak Sriyono, bisa disampaikan Pak update untuk mitigasi bencana terkait erupsi Gunung Semeru ini, Pak Sriyono? Persiapan. Selamat pagi seluruh pemirsa Radio Surabaya, Radio Sidoarjo. Selamat pagi Dr. Arief. Selamat pagi Dr. Yulianto. Seluruh pemirsa Radio Suara Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum
update, izinkan kami share untuk pagi hari ini. Pertama adalah gambaran Jawa Timur. Jawa Timur itu memiliki 7 gunung aktif dari 127 gunung yang ada di Indonesia. Sehingga salah satu adalah Gunung Semeru. Jawa Timur merupakan daerah rawan gempa bumi karena berdekatan dengan jalur pertemuan lempeng tektonik dan lempeng Austroindo. Sebagian besar kawasan pesisir pantai Jawa Timur dilawan dengan tsunami. Itu kegiatan-kegiatan yang berkaitan bencana. Saya langsung masuk update pada kegiatan khususnya Semeru. Ya, sahabat pendengar dan pemirsa, tentunya lebih pas kalau Anda bisa melihat secara visual, karena ini Pak Sriyono menyampaikan paparannya melalui share slide ya, bisa Anda cek ya. Di streaming kami, LPPL Radio Suara Sidoarjo atau LPPL Radio Persada Blitar. Monggo Pak Sriyono. Oke, saya lanjut. Nah, jadi, itu adalah gambaran Jawa Timur. Lalu, kita sebelum berbicara ke khususnya Lumajang, potensi bencana yang ada di Jawa Timur. Potensi bencana di Jawa Timur ada 14. Satu, banjir, banjir bandang, gelombang ekstrim, gempa bumi, kegagalan teknik, kekeringan, pandemi, epidemi, dan letusan Gunung Merapi. Tapi kemarin, di sini bukan letusan Gunung Merapi, tapi guguran awan panas yang disampaikan oleh Pusat Vulkanologi dan BBG. Lalu cuaca ekstrim, tanah longsor, tsunami, kebakaran hutan, dan likuifaksi. Itulah salah satu penyebab kenapa ada di Jawa Timur 14 bencana itu. Kita lanjut ke nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kawasan rawan bencana khususnya Gunung Api Semeru. Pertama adalah kawasan rawan bencana level 3. Jadi yang berupa pink agak tebal itu sangat berpotensi terhadap awan panas, guguran lava, lontaran batu pijar. Merupakan daerah puncak sekitarnya. Lalu level 2 berpotensi awan panas, aliran lava, lumpur panas ataupun lahar dingin. Yang kemarin yang muncul justru lahar panas yang pada tanggal 4 Desember yang lalu. Terakhir kawasan yang berwarna kuning itu level 1 yaitu terhadap lahar dingin, lahar panas, lahar tertimpa material, dan sebagainya. Update pada saat ini, tanggal 12 Desember, dampak awan panas guguran Gunung Api Semeru, yaitu lokasi itu berada di Kecamatan Pronojiwo dan Kecamatan Candipuro ditambah Kecamatan Pasirian. Hanya saja dari tiga kecamatan itu yang paling parah adalah di Kecamatan Candipuro, lalu Kecamatan Pronojiwo dan sebagian Kecamatan Pasirian. Dampak daripada letusan panas
itu adalah satu akses menuju Kecamatan Candipuro, Lumajang saat ini dengan Kecamatan Pronojiwo terputus karena jembatan Bladak yang saat ini tidak bisa digunakan. Lalu akses menuju ke Pronojiwo harus memutar balik melalui Lumajang lewat Malang, sehingga jarak tempuh lebih panjang lagi. Disitulah harapan kami supaya cepat dilakukan pembenahan-pembenahan infrastruktur. Salah satunya adalah jembatan Gladak yang saat ini tidak bisa digunakan. Lalu beberapa rumah tertutup abu vulkanik. Lalu fasilitas umum ada 24 unit sekolah yang rusak. Tempat ibadah ada 5 tempat ibadah. Lalu jembatan 1. Jumlah hewan ternak yang menjadi korban adalah 3.026 ekor, yaitu sapi, kerbau dan kambing. Lalu untuk pertanian lahan perkebunan kurang lebih 851 hektar. Lalu untuk korban sampai dengan saat ini jumlah korban yang meninggal dunia sesuai dengan hasil rilis kemarin sore terdapat meninggal dunia 46 jiwa. Lalu luka berat, ini ada 18 jiwa, luka ringan 11, korban hilang atau dalam pencarian itu 9. Itu sesuai data yang sudah masuk ke posko. Yang lebih sangat memprihatinkan saat ini jumlah pengungsi, Bapak-Ibu sekalian, jumlah pengungsi saat ini tersebar di 115 titik. Dari 115 titik itu yang terpusat besar ada di 18 titik. Itu adalah kurang lebih jumlah pengungsi sampai hari ini lebih dari 9.000. Nah, 9.000 jiwa yang mengungsi itu berada di yang kami sebutkan tadi. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang, lalu sudah menerbitkan SK tanggap darurat sesuai dengan SK nomor 188.45/526/427.12/2001 tentang komando tanggap darurat bencana dampak awan panas dan guguran Gunung Semeru. Kaji cepat pembersihan material maupun guguran. Lalu pengerahan alat berat untuk membersihkan dan membuat aliran yang tertutup oleh pasir. Lalu bantuan logistik kesehatan bagi dan kesehatan bagi seluruh masyarakat yang di pengungsian. Layanan pengungsian untuk dapur umum. Yang sangat menarik lagi beberapa hari yang lalu telah didirikan dapur umum khusus untuk anak dan balita yang bertempat di SMP 1 Candipuro dan SMP 2 Pasirian. Itu khusus dapur umum
untuk anak dan balita. Selain dapur umum yang didirikan oleh teman-teman dari Koordinator Dinas Sosial. Bapak Ibu sekalian pendengar Radio Suara Surabaya, selain apa yang kita sampaikan tadi, telah didirikan posko-posko utama. Posko utama berada di Kecamatan Pasirian. Lalu penguatan personil pencarian dan penyelamatan korban yang dikomandoi oleh Basarnas. Lalu memastikan kebutuhan dasar masyarakat terhadap pengungsi. Tadi sudah kami sebutkan kebutuhan logistik, sandang, dan sebagainya. Perlu disampaikan kepada pendengar Radio Sidoarjo bahwa saat ini untuk kebutuhan dasar bagi pengungsi, untuk kebutuhan sandang atau pakaian yang masih kurang adalah, mohon maaf, pakaian dalam untuk laki-laki, perempuan, anak-anak. Lalu sekali lagi mohon maaf untuk BH, untuk khususnya ibu-ibu, itu yang sangat masih memprihatinkan. Sedangkan untuk logistik lainnya insya Allah sudah tercukupi untuk yang logistik lainnya. Lalu pemantauan lewat udara untuk mengetahui dampak-dampak yang ditimbulkan kemarin oleh guguran awan panas. Lalu pengiriman tim TRC untuk melakukan kaji cepat gabungan, itu sudah dilakukan. Lalu pengiriman alat berat yang sudah, jadi semuanya berpadu menyelesaikan permasalahan-permasalahan kaitnya dengan upaya peningkatan upaya pemulihan bencana awan guguran awan panas di Semeru. Inilah gambar-gambar yang sudah kita lakukan. Salah satunya adalah pembersihan-pembersihan rumah warga yang masih bisa ditempati dengan menyemprotkan air-air sebagai untuk pembersihan. Lalu ini juga sudah kita lakukan mitigasi dari teman-teman relawan untuk menyelesaikan kebutuhan apa yang harus kita lakukan. Ini Bapak-Ibu sekalian adalah yang kami sampaikan tadi, telah dibuka dapur umum untuk khusus anak-anak dan balita. Tidak kalah pentingnya, di tempat pengungsian kita sediakan juga mobil edukasi bencana atau musipena. Dari BPBD telah menunjukkan tim untuk berkontribusi terhadap anak-anak yang saat ini berada di pengungsian. Kita berikan bacaan atau perpustakaan, ataupun dengan melihat video visual secara langsung mengenai kebencanaan, sehingga adik-adik kita yang ada di pengungsian tidak istilahnya jemu atau apa, juga bisa menikmati apa yang supaya mereka tidak stres, sehingga kita dirikan dapur umum, bisa melihat video visual dengan kebencanaan, dan kita siapkan makanan-makanan ringan khususnya untuk anak-anak. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan yang kami sampaikan. Matur suwun. Baik, Pak Sriono masih fokus ke Anda dulu, Pak.
Pak, ini berarti sekarang ini upaya yang dilakukan lebih banyak ke ini ya, upaya untuk memberikan rehabilitasi terhadap para pengungsi, trauma healing. Tidak ada peluang untuk mencari korban-korban lain barangkali dan juga orang hilang? Begini, Bapak Ibu sekalian, pemirsa, jadi kita bagi tugas untuk pencarian korban ataupun evakuasi tetap kita lakukan. Tetap kita laksanakan dengan dikomando oleh teman-teman dari Basarnas. Jadi selain melakukan perbaikan infrastruktur, misalkan pengerukan aliran sungai, itu sambil menormalisasi juga sambil mencari masyarakat yang korban yang hilang tertimpa aliran panas itu tadi. Itu salah satunya. Ya, baik. Itu ada deadline-nya sampai berapa lama, Pak? Sebetulnya kalau kita melihat deadline untuk pencarian korban, mohon maaf, dalam undang-undang itu disebutkan dalam pencarian korban itu selama 7 hari, ya, 7 hari sejak tanggal 4 dan bisa diperpanjang sebetulnya sampai 10 hari. Itu tergantung kepada komandan Satgas. Jadi Basarnas itu akan memperpanjang pencarian korban itu paling lama sampai 10 hari. Ya, baik. Pak, di kawasan Gunung Semeru tersebut, apakah ada antisipasi barangkali ada mungkin guguran lava panas susulan atau bagaimana? Tetap, tiap hari di pos pantau selalu memberikan update. Update-nya hanya bukan hanya jam, tapi bisa dibilang menit. Karena apa, Bapak Ibu sekalian, saat ini ada ribuan relawan kami dari segala penjuru yang bersatu padu menyelesaikan masalah terjadinya bencana di Semeru. Sehingga dengan adanya pemantauan dari pos pantau langsung disampaikan ke seluruh penjuru. Dengan tujuan apa? Mereka masyarakat ataupun relawan kami yang bekerja segera bisa mengevakuasi dirinya sendiri dengan keluar dari zona merah apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Seperti petugas alat berat yang mengoperasionalkan alat berat itu pun langsung di bekali dengan HT. Karena apa? Kalau hanya diperintah dari luar, keluar, ada awan panas, tidak dengar, sehingga mereka langsung ditempeli dengan alat HT, seperti itu. Jih, baik, Pak Sriono dan juga Pak Argono, Pak Ahmad Yudianto, kita jeda dulu, nanti saya akan ngobrol dengan Pak Argono dan juga Pak Yudianto dan juga Pak Sriono kembali sesudah ya. Kita ikuti beberapa pesan berikut ini. Baik, sahabat pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Dinamika Jawa Timur. Kita membahas tentang gerak tepat penanganan tanggap darurat di Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Pesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa menghubungi Depo Candi di 0821-4225-6646. 0821-4225-6646.
PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, Web Hosting dan Domain, Fiber Optic System dan Satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021-299-66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103, Surabaya. Telepon 031-535-3955. 031-535-3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Andreas Tricayono bin Suprapto. Andreas Tricayono bin Suprapto dulu tinggal di Jalan Sawunggeling 1, RT 14, RW 3, Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada saudara Andreas Tricayono bin Suprapto, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo, pada hari ini, hari Senin tanggal 13 Desember 2021, jam 8 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Rokok apa ini, Pak Putian? Ya rokok apa, ya murah, ya laki. Rokok ilegal ini. Masa rokok-rokok ilegal ini? Ya ini. Lah, kamu kok roh, nek ini rokok ilegal? Rokok ilegal ini gak nek pita cukai ini. Samen paling roe, bandrol ini. Rokok itu kudu enek merek karo nama perusahaan ini. Sing terdaftar di bea cukai. Lokasi pembuatannya di sini juga enek. Terus di sini, rokok ilegal ini gak enek. Gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Le Mul. Rokok ilegal ini merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai. Sing dikembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor bea cukai terdekat atau hubungi nomor 1500225 1500225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dinamika Jawa Timur yang merupakan kerjasama dari ALPPL Provinsi Jawa Timur, Kominfo Pemprov Jawa Timur, Sekolah Pasca Sarjana UNER, dan BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur. Kita membahas tentang gerak tepat penanganan tanggap darurat Semeru bersama tiga narasumber. Ada Pak Sriyono, beliau adalah Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Timur. Ada Dr. Arief Hargono, beliau adalah KPS Manajemen Kebencanaan Sekolah Pasca Sarjana UNER, dan Dr. Ahmad Yudianto, KPS Magister Ilmu Forensik Sekolah Pasca Sarjana UNER. Saya ke Pak Arief terlebih dahulu. Pak Arief Hargono, seperti yang disampaikan oleh Pak Sriyono dan mungkin kita juga banyak yang tahu ya, Indonesia itu merupakan negara yang rawan terhadap bencana. Kalau Anda melihat dari apa yang sudah dilakukan oleh sahabat-sahabat, kita apresiasi terhadap segala sesuatu yang dilakukan oleh dari tingkat BPBD, mulai dari kabupaten hingga provinsi, nasional, dan juga tenaga sukarelawan untuk membantu mitigasi bencana terhadap dampak erupsi Gunung Semeru. Tapi di sisi lain, apa yang perlu ditekankan dalam hal ini ketika menghadapi situasi-situasi seperti ini, Pak Arief? Ya, terima kasih Mas Panji. Ya, ini ketemu lagi dengan Pak Sriyono dan Pak Dr. Ahmad Yudianto ini. Selamat pagi Bapak-Bapak sekalian dan para pemirsa Suara Sidoarjo dan radio lainnya. Begitu, Njik. Ya, betul tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Panji dan Pak Sriyono. Ya, ada beberapa
upaya ya yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak dari bencana. Ya ada beberapa kegiatan meliputi kesiapsiagaan, kemudian peringatan dini, dan tentunya ada mitigasi bencana. Kalau kita bicara kesiapsiagaan, tentunya ini meliputi beberapa kegiatan juga, mulai dari penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana, kemudian pembentukan struktur organisasi dan peringatan dan sistem peringatan dini, begitu ya. Kemudian juga penyediaan logistik ya, atau barang pasokan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, lalu sampai kepada persiapan penyusunan sistem data dan informasi untuk mendapatkan data akurat ya, informasi akurat, dan pemutakhiran prosedur untuk tanggap darurat. Kemudian terkait tentang peringatan dini bencana, itu ada meliputi gejala, pengamatan gejala bencana, kemudian analisis hasil pengamatan gejala bencana, sampai kepada bagaimana masyarakat itu ikut berperan di dalam pengambilan tindakan terhadap pencegahan dan mitigasi bencana. Sementara untuk mitigasi sendiri, itu merupakan semacam upaya untuk merelokasi ya, atau mengurangi risiko bencana bagi masyarakat ya, terutama yang berada di kawasan rawan bencana. Ini seperti penataan ruang, kemudian tadi relokasi ruang, tata lahan ya, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali upaya-upaya yang bisa kita lakukan di dalam mitigasi bencana, terutama untuk gunung berapi. Nah, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sriyono, memang perlu kita bersama-sama ya mendukung upaya untuk pengurangan dampak atau risiko ini. Mulai dari kita memberikan sosialisasi yang terus-menerus ya kepada masyarakat terkait tentang rawan, terutama pada daerah, pada masyarakat yang dekat dengan lokasi bencana, dan juga perlu adanya mapping ya, mapping terhadap risiko bencana. Mapping terhadap risiko bencana ini perlu dilakukan secara berkala, begitu, mengingat lokasi atau status wilayah risiko kebencanaan ini bisa berbeda, dan ini disebabkan karena perubahan atau perbedaan penggunaan lahan, begitu, yang mungkin tadinya tidak berisiko sekarang menjadi berisiko. Ya itulah mengapa mapping risiko itu ya, yang daerah yang rawan bencana, yang mungkin bisa berpotensi untuk dilewati lahar panas atau dekat dengan aliran sungai dan sebagainya. Nah, itu perlu dilakukan updating mapping risiko bencana secara berkala. Lalu terkait dengan peran serta masyarakat, ya memang ini juga perlu terus dilakukan ya, dan pemerintah sendiri juga sudah ada program terkait peran serta masyarakat, mulai dari kegiatan destana, begitu ya, desa tangguh bencana, kemudian desa siaga, desa tangguh, begitu ya, itu semua menjadi program yang strategis, begitu ya, untuk bisa dimanfaatkan sebagai upaya melibatkan masyarakat untuk meningkatkan awareness terhadap bencana, terutama termasuk juga bencana di terkait dengan Gunung Merapi ini. Begitu, Mas Panji. Yeah. Tadi juga disampaikan oleh Pak Sriyono, memang kebutuhan sekarang ini selain apa itu logistik bahan-bahan pokok, juga ada sandang ya. Karena beberapa waktu lalu sudah overload, tapi untuk sandangnya ini lebih banyak ke pakaian dalam. Jadi harapannya sih bukan pakaian dalam bekas begitu ya Pak Sriyono ya, tapi benar-benar baru gitu ya. Betul. Pak Panji, kalau boleh matur ya, untuk kebutuhan logistik sekali lagi kami mengimbau kepada pemirsa, jangan membawa pakaian layak pakai. Kenapa? Di sana saat ini menggunung,
menggunung pakaian layak pakai. Itu yang jadi masalah, ibarat membuang baju bekas ke tempat pengungsian. Nah, itu yang saat ini terjadi. Betul. Nah, saran kami memang kalau bisa yang dibawa adalah pakaian yang baru, walaupun jumlahnya sedikit, bisa bermanfaat. Nyun sewu, Mas Panji. Sekali lagi, saya mohon maaf. Apalagi masih masa pandemi. Barangkali kita mengambil secara hikmahnya aja. Kita kan nggak tahu, pakaian itu juga habis dipakai oleh teman-teman kita, mohon maaf, yang terkena COVID. Sedangkan walaupun kenyataannya saat ini pandemi masih berjalan, sehingga dikhawatirkan masih ada virus-virus yang tersisa di pakaian-pakaian yang layak pakai tersebut. Barangkali itu, Mas Haji. Lebih simpelnya sih bisa bantuan donasi berupa uang gitu ya Pak ya? Betul, karena bisa ada, bisa kami sarankan betul, bantuan berupa donasi uang yang bisa dimanfaatkan di kemudian hari. Baik. Saya geser ke Pak Ahmad Yudianto. Pak Ahmad Yudianto, bencana seperti ini kan memang rentan terjadi, tidak hanya di Indonesia, juga terjadi di Provinsi Jawa Timur khususnya ya. Dan upaya-upaya yang paling menjadikan sebuah hal yang prioritas adalah penemuan jenazah dan identifikasi jenazah. Kalau dari pengamatan Anda seperti apa ini Pak Ahmad Yudianto? Baik, terima kasih Mas Pandi. Selamat pagi, pemirsa Suara Sidoarjo. Jadi sekali lagi banyak terima kasih selama ini membantu dan konsentrasi di dalam penanganan erupsi Semeru ini. Kalau kita bicara tentang bencana, tentunya ada beberapa hal ya, yang perlu ditangani. Yaitu salah satunya adalah ada korban meninggal. Nah, ini memang perintah undang-undang, Mas Pak, ya, sesuai dengan undang-undang kesehatan, undang-undang nomor 36 tahun 2009, di situ diperintahkan bahwa yang pentingnya identifikasi. Kami tentunya berperan serta, dan ini merupakan tugas utama dari tim DPI, ya, Disaster Victim Identifikasi, yang juga mengendali oleh bidang kedokteran kesehatan Polda Jatim. Kami turut serta di situ dalam membantu proses identifikasi. Di mana telah disampaikan oleh Bapak Siona dari BPBD, ada sekitar penemuan jenazah 46 jenazah dan yang masih hilang ada 9. Dan pada kasus erupsi Semeru ini, kami membuka posko di instalasi pemulihan jenazah RSUD Dr. Hartoyo Haryoto Lumajang. Kami di situ bekerja sama-sama dengan anggota Polri, khususnya di Jorges Polda Jatim, dibawa oleh komandonya, oleh Bapak Kombes Dr. Erwin, selaku Jorges Polda Jatim, di mana di situ juga di samping sebagai proses melakukan proses identifikasi, di situ juga melakukan pemulasaraan jenazah yang telah teridentifikasi. Nah, seperti diketahui bahwasannya dalam proses identifikasi ini memang perlu beberapa kepakaran. Salah satunya diantaranya adalah pemeriksaan inafis, yaitu pemeriksaan fingerprint. Dan juga di situ juga ada ahli-ahli odontologi, dan juga ada ahli-ahli di DNA. Nah, kami tentunya dalam proses identifikasi sebenarnya yang dibutuhkan itu bukan kecepatan, tetapi kecepatan dalam proses identifikasi. Juga hasil yang didapatkan memang betul-betul orang yang mencari. Itu standar. Pak Ahmad Yudianto, dari 46 jiwa itu sudah teridentifikasi semuanya ya Pak? Menurut informasi kebetulan kami sudah full mengikuti, jadi ikut dalam tim DPI itu sampai hari Rabu kemarin dan dilanjutkan oleh sejawat kami. Informasi yang terakhir itu yang teridentifikasi kurang lebih sekitar 20 naman ya yang teridentifikasi, yang sisanya masih dalam proses identifikasi karena proses identifikasi ini memakan waktu karena melihat kondisi dari jenazah yang ditemukan itu
sudah sulit untuk dilakukan proses identifikasi secara visual, Pak Mas Panji. Jadi rata-rata terkena luka bakar gitu ya, karena abu panas vulkanik ini. Iya, rata-rata luka bakar dan juga ada bagian-bagian yang tidak utuh. Jadi ada bagian yang tinggal tangan, kemudian ada kaki. Sehingga kami beberapa menggunakan metode-metode yang canggih dan ini butuh waktu tentunya untuk proses identifikasi. Jadi Pak Yudianto, kalau secara umum dalam forensik, kalau kita mengidentifikasi jenazah itu hal-hal apa saja sih yang dilakukan sehingga jenazah ini bisa teridentifikasi? Misalnya ya, apakah hanya dari struktur giginya, dari DNA, atau bagaimana Pak Yudianto ya, polanya biasanya? Ini penting mungkin bagi bagi keluarga yang merasa kehilangan keluarganya. Jadi mereka-mereka yang tentunya yang memberi informasi yang cukup berpana adalah orang-orang yang tinggal serumah tetap dan sehingga dia bisa mengetahui mengetahui ciri-cirinya. Jadi identifikasi yang digunakan misalnya dari properti, dari pakaian terakhir yang mereka pakai. Yang kedua misalkan dari sidik jari. Yang ketiga dari dari pemesan gigi-gigi, dan yang terakhir tentunya adalah pemesan yang disebut dengan pemesan analisis DNA. Nah, metode-metode yang digunakan dalam proses identifikasi ini tentunya melihat dari kondisi dari jenazahnya tersebut. Mungkin ketika awal terjadinya otopsi dan langsung ditemukan korban meninggal, mungkin lebih mudah proses identifikasinya. Misalkan dengan secara visual sudah bisa didapatkan. Tetapi lambat laun adanya proses pembusukan bagi jenazah sehingga mempersulit dalam proses identifikasinya sehingga memerlukan beberapa metode-metode yang lebih akurasinya lebih tinggi itu. Baik, ini juga sekedar pengumuman yang kami ulang kembali. Karena mungkin sudah diumumkan, jadi perlu diumumkan kembali. Jadi di antara Anda, sahabat pendengar pemirsa yang barangkali ada keluarga yang tinggal di Lumajang dan sampai sekarang tidak tahu kabarnya, mungkin bisa dicek di RSUD Dr. Haryoto, Kabupaten Lumajang. Ya. Di situ 46 jenazah itu dikumpulkan di sana ya Pak Yudianto? Ya, kebetulan kemarin sebelum kami kembali ke Surabaya, ada bantuan kontainer sebagai bahan penyimpanan jenazah. Karena kalau misalkan disimpan di luar, jenazah itu akan mengalami pembusukan. Jadi kami butuh kontainer dan ada bantuan dari salah satu pihak sehingga kami jenazah-jenazah yang belum teridentifikasi disimpan di dalam kontainer. Yeah, baik. Kalau sudah teridentifikasi ini kan nantinya kan bisa dibawa oleh keluarga ya, untuk kemudian dimakamkan secara layak begitu ya Pak Yudianto ya. Ya baik. Ini saya ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui WA di 08 11 309 1009. Di antaranya dari tweet Dina Tayuda. Ini pertanyaan ke Pak Sriyono sepertinya. Pak, untuk stok pangan sendiri apakah sudah maksimal dalam penyebaran logistiknya? Kemudian pertanyaan berikutnya dari Mas Wahyu di Krian. Pertanyaannya, Pak, ini yang lagi viral sekarang itu kan wisata di sana, di seolah-olah tempat bencana di sana berubah menjadi wisata bencana. Bagaimana upaya yang dilakukan, Pak, supaya tempat-tempat bencana ini tidak menjadi ajang selfie, swafoto dari orang-orang ini? Apa yang dilakukan? Kemudian yang terakhir dari Rewinda di Betro. Pertanyaannya, kalau yang masyarakat yang akan direlokasi itu rencananya bagaimana Pak? Relokasinya itu apakah permanen atau bersifat sementara untuk melihat kondisi di sekitar lereng Semeru, kalau memang sudah aman mereka boleh kembali. Baik, terima kasih. Monggo Pak Sriyono, tanggapannya Pak. Oke. Terima kasih Mas Panji. Menyikapi apa yang ditanyakan oleh pemirsa Suara Sidoarjo. Pertama, sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo bahwa akan merelokasi 2.000 rumah. Ya,
dari menyangkut apa yang disampaikan terkait dengan pertanyaan yang ini tadi, yang ketiga, masyarakat akan direlokasi atau tidak. Jadi gini, seluruh pemirsa, saat ini tim kami sudah melakukan namanya kaji cepat atau jitu pasna, di mana saat ini pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun Kabupaten Lumajang, akan mendirikan hunian sementara. Kenapa, Bapak Ibu sekalian, berada di pengungsian yang jumlahnya ribuan orang itu sangat memprihatinkan, sehingga dalam jangka dekat supaya bisa mengurangi berada di pengungsian, kita akan bersama-sama mendirikan hunian sementara. Nah, hunian sementara ini sifatnya hanya sementara, jadi tidak merelokasi, sambil menyiapkan tempat relokasi yang akan permanen. Karena apa? Dari pantauan kami yang selama ini, maaf ya, saya selama seminggu baru pulang kemarin sore kembali ke Surabaya, betul-betul sangat prihatin, jangan sangat memprihatinkan. Dan itu harus betul-betul direlokasi karena mereka berada di zona merah terhadap apapun yang terjadi di dana Semeru, baik guguran awan panas, baik lahar dingin maupun awan panas, itu betul-betul harus direlokasi. Jadi intinya bahwa pemerintah akan mendirikan, pertama adalah hunian sementara, kedua adalah merelokasi. Itu pertanyaan yang ketiga. Lalu untuk stok pangan. Stok pangan, Bapak-Ibu sekalian, di tiap pengungsi, di tiap posko-posko pengungsi, sudah ada koordinator-koordinator lapangan. Sehingga untuk kebutuhan yang dilakukan atau kebutuhan yang harus dicukupi, insya Allah tercukupi. Karena apa? Selain kebutuhan logistik dipusatkan di beberapa titik, posko utama adalah di Pendopo Kabupaten Lumajang, posko kedua adalah di Kecamatan Pronodiwo, dan banyak masyarakat yang secara langsung mendistribusikan ke tempat-tempat pengungsian. Sehingga untuk stok pangan atau pendistribusian insya Allah sudah tercukupi. Nah, yang sangat menarik, pertanyaan yang kedua, Mas Wanti, dengan adanya kenyataan yang saat ini, sebenarnya kami prihatin. Monggo teman-teman media massa, pendengar suara Radio Sidoarjo ini betul-betul ikut prihatin lah. Jangan malah kita datang ke sana, selfie-selfie-an di-share. Apalagi maaf, ada kode etik meng-share penemuan jenazah. Itu tidak boleh ya sebetulnya. Kode etik dalam kebencanaan, masyarakat awam itu tidak boleh mempotret atau memvideokan menemukan jenazah langsung diperlakukan, itu tak boleh, itu etiknya, gitu loh. Jadi jangan semata-mata terus dapat gambar yang bagus di share, itu tak boleh. Lah, sekali lagi untuk teman-teman seluruh pendengar Surabaya, Sidoarjo, maaf, jangan kita justru akan memperkeruh situasi. Jadi jangan selfie-selfie, langsung diunggah media sosial seperti itu. Yeah. Banyak kan memang seperti itu. Tapi Pak Sriyono, mohon maaf, ini juga ada pertanyaan dari Pak Yanto di Madiun Kota ini. Yeah. Di sana itu memang nggak terisolasi, diisolasi atau tertutup gitu Pak? Kalau ke lokasi pengungsian, okelah, masyarakat umum bisa datang ke sana. Tapi ke tempat-tempat yang sekiranya itu rentan terhadap bencana, dalam arti kata ada lava terus, dan juga tempat-tempat yang sekiranya itu masih dalam kondisi tertutup abu vulkanik begitu. Oke, jadi bisa gini, diakses Pak, gitu Pak ya. Hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3, hari ke-4 memang masih liar. Kenapa saya katakan liar? Masyarakat masih bebas, masih leluasa untuk naik
salah satunya sampai ke Curah Koboan. Itu justru saya sendiri di sana. Itu pun kalau nggak ada kunjungan gubernur, saya miris, Pak. Lokasinya sangat betul-betul rawan bencana. Memang masyarakat tidak tahu persis bahwa itu kondisi itu rawan. Mereka datang. Nah, setelah dibentuk adanya Satgas, untuk kedatangan teman-teman ke lokasi-lokasi itu sudah dibatasi. Sudah dijaga, jadi mereka yang menuju ke lokasi harus betul-betul petugas. Jadi setelah hari keempat dan hari kelima itu baru dilakukan sterilisasi untuk daerah-daerah yang sangat rawan. Misalkan di Curah Koboan, di Kampung Krejeng, itu sudah diblokade oleh teman-teman TNI Polri. Karena apa? Daerah itu hanya dilakukan untuk mengevakuasi, untuk teman-teman pencarian korban, untuk menyelesaikan misalkan ada aliran yang itu alat berat karena di sana semua. Sehingga setelah hari kelima sudah dilakukan penghaluan atau pencegatan ataupun apa bentuknya, masyarakat yang akan siap sudah bisa barangkali seperti itu. Yeah. Pak, ini ada pertanyaan dari Pak Wiryo di Demangan, Kota Madiun. Pertanyaan begini, Pak. Bagaimana masyarakat yang mau menyalurkan bantuan atau melalui BPBD setempat, misalnya kalau Pak Wiryo ya BPBD Kota Madiun, atau langsung datang ke sana, atau bagaimana, Pak, misalnya untuk menyalurkan bantuan supaya tepat ke sasaran begitu? Jadi gini, Bapak-Ibu sekalian, BPBD Kabupaten Kota rupanya juga sudah membackup ke Lumajang semuanya. Jadi personil ataupun relawannya hampir dikatakan kekuatan 50% seluruh BPBD Kabupaten Kota komplit di Lumajang. Hanya saja kami menyarankan Bapak Ibu bagi warga yang ingin menyalurkan bantuan lebih baik donasi berupa uang. Nanti bisa disalurkan melalui rekeningnya Basnas yang ada di Kabupaten Lumajang. Tapi bagi Bapak Ibu yang sudah terlanjur persiapan untuk logistik dan sebagainya, monggo bisa disalurkan, jangan sampai ke lokasi yang mendekati, misalkan langsung ke Pendopo Kabupaten Lumajang, ataupun langsung ke Kecamatan Pronojiwo, ataupun bagi yang dekat Surabaya, bisa langsung di posko BPBD Provinsi Jawa Timur, Pak. Kami membuka posko di BPBD Provinsi Jawa Timur untuk menerima bantuan logistik. Sedangkan untuk uang, bisa disalurkan melalui rekening. Rekening Basnas Kabupaten Lumajang. Betul. Sementara logistik sembako dan pakaian dalam yang baru ke BPBD, misalnya ke BPBD Provinsi yang ada di Jalan Raya Waru. Betul. Yeah, baik, begitu ya Pak Aryo ya. Ini yang pertanyaannya dari Pak Wiryo, sorry, Demangan Kota Madiun. Yang ini untuk penyalurannya diberikan perkakak atau seperti apa untuk persiapan mereka di hunian sementara? Oh begitu. Jadi untuk bantuan yang sudah masuk, Pak, ke para pengungsi itu, ini diberikan perkakak atau orang per orang, Pak? Pak yeah. Bantuan yang sudah masuk, Bapak, seluruh pemirsa. Jadi gini, bantuan pertama adalah digunakan untuk bantuan logistik di dapur umum. Itu adalah kebutuhan pokok. Sedangkan untuk kebutuhan yang lain, misalkan masyarakat yang mengungsi langsung, Pak, untuk tempat tidur atau apa, bukan tempat tidur ya, bantal, ataupun sarung, ataupun selimut, dan alas tidur, baik matras, kadang juga ada kasur yang tipis-tipis itu, langsung disampaikan kepada masyarakat setempat. Jadi, perkakak ataupun jumlah yang ada di pengungsian itu langsung diberi satu-satu seperti itu. Misalkan ada ibu dengan anak, ya udah dikasih satu seperti itu. Bahkan satu keluarga itu ada 4-2, minimal mendapatkan 2 alas tidur. Supaya apa? Karena jumlah tempatnya juga sangat terbatas. Yeah. Sedangkan untuk penyaluran, Bapak-Ibu bisa
ke rekening yang sudah dibuka oleh Basnas. Monggo bisa Mas Panji disampaikan. Berapa, rekening Pak? Donasi melalui BRI 00 44 01 00 22 66 567 Basnas Kabupaten Lumajang. Okay. Jadi saat ini sudah dibuka itu, saya ulangi, 00 44 01 00 22 66 567. Rekeningnya seperti ini. Rekening atas nama Basnas Kabupaten Lumajang. Baik. Seberapa besar bantuan donasi Anda itu insya Allah akan bisa membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Lumajang yang terkena dampak korban bencana erupsi Semeru, begitu ya Pak Srino ya? Betul. Baik, Pak Srino, terima kasih untuk waktunya. Ini mohon maaf karena waktunya juga sudah terbatas sampai jam 8. Dan ya, juga Pak Arif Hargono, matur nuwun Pak Arif. Kemudian Pak Ahmad Yudianto juga terima kasih untuk waktunya. Sukses untuk segala aktivitasnya. Kita berharap ini mudah-mudahan upaya yang terus dilakukan secara sustainable oleh sahabat-sahabat dari semua lapisan masyarakat untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang ini bisa membantu dan juga bisa meringankan lah penderitaan mereka. Baik, terima kasih untuk waktunya sekali lagi. Salam sehat, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Panci, terima kasih Dr. Arif, terima kasih Mas Dr. Julian.